Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk piknik ke Tulalas Snack Research Center. Apa itu Tulalas Snack Research Center? Yuk kita masuk yuk ke dalam. Kita akan melihat ular-ular Indonesia. Ini tahu kita masuk ke dalam. Ini ruang. Contohnya ada merlaut, terus ada latikodontum crina itu ya, terus harus kandidus, harus fasciatus, banyak lagi. Oke, ini keluarga yang bisa tinggi. Kemudian di sampingnya ini keluarga ular-ular air sebagian ya. Kemudian juga ada keluarga yang hari ini. Kemudian ada juga yang jarang kita temui itu ada miron, ada forgonia juga. Teman-teman bisa lihat di sini. Di Tulalas Snack Research Center kita memiliki kurang lebih nih memiliki kurang lebih 60 jenis ular Indonesia. Kalau spesimen jenis spesimen banyak. Dan jenisnya yang ada di sini panjang di sini itu ada backsoundnya. Nah teman-teman di sini juga kalau mampir ke Tulalas Snack Center, teman-teman bisa juga melihat ya duduk di kursi itu, ya kursi itu bukan kursi panas ya. Ini di kursi ini teman-teman bisa coba mempraktekkan bagaimana mengidentifikasi ular. Nah teman-teman nanti ularnya boleh milih yang mana yang diidentifikasi, mau yang sangat mini atau mau yang besar ya. Jadi alatnya udah disiapin. Kemudian teman-teman juga yang mau ajakin ngobrol, nah boleh di sini ya, ngobrol cantik, ngobrol seru. Gigitan ular berbisa dan ada beberapa alat untuk menanganinya, juga ada anatomi ya, ini anatomi ular ya, anatomi ular. Jadi teman-teman
Oke, gitu dulu teman-teman. Sekian dulu dari Pelalas Negeri Research Center.